Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So hari ni apa yang aku try buat ialah untuk challenge untuk ride mountain bike selama 30 hari. So sebab tiap-tiap petang pun main bola tampar, so ini adalah ride nak pergi main bola tampar je. So first kali, pastikan ni murah je, harga dia dalam RM500. Jenama dia kenama K-Stop, tak tahulah. So ni sekarang ni aku berada dekat College Serumpun. So tengah turun bukit, laju je lah, korang boleh tengok laju sebab tengah turun bukit. So sekarang dalam pukul 5 suku gitu. Okay, so perjalanan pergi ke Bola Tampar tak jauh sebab dia terletak dekat College KTDI. Dulu nama dia K5, sekarang dah tukar nama KTDI. So perjalanan mengambil masa dalam 15 minit, sebab pace yang aku bawa ni pun tak laju. Okay, kena lalu dulu kat sini, ada motor, kena hati-hati lah. Sebab aku pun baru, ini hari yang keempat aku bawa basikal. So kekok sikit lah, tak power sangat. Kalau korang tengok ni, pace dia pun tak laju pun, simple je. Okay, sekarang kalau korang tengok sebelah kiri tu adalah ladang, sebelah kanan tu College KMR. So jadi kalau nak bawa basikal, sebab petang-petang orang balik kerja, banyak kereta, korang kalau bawa mountain bike ke, ambillah lane yang paling hujung tu, yang dekat dengan rumput, untuk keselamatan lah. So kat sini tak ada apa pun, time ni pun dah macam penat sikit. Sebab dia jalan-jalan kat UPM ni banyak mendaki, dia tak banyak jalan lurus. Kalau korang tengok, kejap lagi kita akan mendaki bukit. Okay, korang sabar ya, kat depan tu akan mendaki bukit. Kat sini banyak pokok manggis, ni kita ada pokok manggis. Yang sebelah kiri ni tempat parking kereta kalau College 13. So santai-santai korang boleh lah ride, naik basikal. So saja je challenge ni untuk kuruskan badan. Cewa, sekarang dah gemuk dah. Okay, kat sini menjamah sikit sebab kat sini penat sikit, kena daki bukit College 13 ni. Kalau korang nak pergi Bukit Expo, boleh lalu pintu kecil. Dekat sebelah kiri ni ada satu pintu kecil. Kalau tengok ramai lah, akan pergi ke Bukit Expo untuk jogging dan sebagainya. Okay, kalau nampak ni jalan belah kiri ni pergi Bukit Expo. So kat sini aku pakai gear yang ringan lah, sebab penat, penat gila nak mendaki. Okay, so nampak tak, memang slow gila naik bukit ni sebab penat gila. Boleh katakan dah tak larat dah, sebab biasalah gemuk kan, sebab tu nak kena kurus. So tapi tak apa, pakai gear yang ringan. Bila korang beli mountain bike kan, boleh tukar-tukar gear kan. So kalau slow-slow, lama-lama okey lah. Okey, ini kita lalu dekat bawah pokok durian ni. Musim durian dah habis dah. So kita tengah lalu di bawah pokok durian. Okey, sekarang kita akan cross lalu dekat PKU, Pusat Kesihatan University. Sebab kat depan tu ada bukit yang tinggi, yang kat bukit depan tu aku tak larat. So aku lalu dekat shortcut. Ni shortcut dia. Okay, so dekat sini adalah shortcut supaya kita tak lalu bukit yang tinggi. Kalau korang boleh tengok dekat bahagian depan tu adalah PFC, Putra Food Court. So ada banyaklah jual makanan kat situ. Bagi siapa yang baru masuk UPM, bolehlah beli makanan kat situ. Dan di sebelah kanan ni adalah PKU. Siapa yang ada demam-demam, ada sakit-sakit, bolehlah pergi ke PKU. Yang jalan yang aku lalu ni tempat parking, banyaklah parking kereta. Kalau siapa yang bawa kereta, boleh parking kereta kat sini. Jadi kalau waktu pagi penuh lah, petang dah tak banyak kereta. So ni ada bukit kecil, walaupun kecil dia struggle jugalah aku nak climb. So okay, korang nampak kan, yang depan tu adalah Pusat Kesihatan University. So kalau siapa sakit demam, boleh pergilah nak bersihkan gigi ke. Cuma bersihkan gigi kena bayar sikit kot, RM6 ke berapa ringgit. Kalau setakat demam tu free je, kalau student tunjukkan matric number je. So sekarang pun nak bulan kemerdekaan, so boleh nampak bendera Malaysia ada banyak.
So tahun ni dia punya tema dia Prihatin Malaysia kalau tak silap. Okay, kita mendaki lagi. Ha, dan dekat sampai dah dekat kita punya court bola tampar. Dah tak jauh dah. So kalau korang, daripada korang bosan-bosan kan, naiklah basikal. Takkan kalau naik motor nanti tak kurus kan. Selalunya aku naik motor je, tapi bulan ni aku nak start lah naik basikal. So sekarang dah turun bukit, so laju sikit. So tapi tak ada laju sangat sebab banyak kereta, kena hati-hati juga. So bukit ni nampak macam best. Bila turun nanti balik korang tengok, memang sengsara lah nak daki balik. So kita akan belok ke sebelah kanan. College, namanya College KTDI, College Student Dr. Ismail. Kat sini kalau korang bosan-bosan, bolehlah main bola tampar petang-petang. Bagi yang asasi ke, first degree dan sebagainya, bolehlah kalau nak datang. Nama dia dulu College Kelima, sebab dia dah merge, dah gabung jadi College Student Dr. Ismail. Okay, kita dah nak sampai. Okay, nampak? Okay, kat bahagian atas tu adalah court bola tampar. So tak kisahlah korang nak jalan kaki ke datang, nak naik kereta ke, naik basikal ke, naik motor. Kalau pandai main bola tampar, nak belajar, bolehlah datang. Okay, so aku tak terus naik court sebab kena ambil lajak dulu, kena ambil speed dulu. Sebab kalau nak naik, ada bukit kecil kat depan tu, so kena rehatkan badan dulu. So aku main pusing-pusing dulu kat bawah ni. Okay, ni adalah College Kelima ataupun KTDI. Okay, kita main pusing-pusing dulu, pusing-pusing, dan kita akan naik ke atas. Okay, ramai juga dah sampai, diorang panaskan badan. So kita akan naik bukit ni. Okay, kita akan naik. Okay, okay, diorang tengah panaskan badan. So kat sinilah kita orang main bola tampar petang-petang. So selalu ramai jugalah, dalam 3 team dalam 18 orang, kadang-kadang lebih. Kita pusing-pusing kejap. Okay, ni ada foreigner seorang, nama dia Waris. Bolehlah, dia baru belajar main. So kita ada Faiz, ni nama dia Faiz, ni nama dia Mia. So ini Pete, ini Brian. Okay, kita main pusing-pusing dulu. Okay, kita ada Amir. Okay. So sebenarnya aku bosan ni, aku main pusing-pusing sebab tak ramai orang kan. Then kita akan parking lah. Kat sini boleh parking. Sebelum tu kita pusing-pusing dulu. Kat sini college perempuan ni tak boleh masuk pun, boleh main pusing-pusing je. Then bila dah sampai awal, korang dah naik basikal, dah tak payahlah dah warming up. Okay, ni abang baru sampai. So tu je aku rasa untuk petang ni, perjalanan naik basikal. So ni adalah hari yang keempat. Nanti aku akan update lagi lah, mungkin pada hari ke-7 ke, hari ke-10 ke, sampai ke-30 hari. Tengok boleh tak naik basikal ni, boleh kuruskan badan ke tak. So lepas main basikal, kita bosan-bosan, kita main bola tampar. Sama je benda, dua-dua ni ada. Kalau korang tak suka main ni, korang nak jogging pun boleh. Okay, ni abang siap bawa air manis lagi. Macam mana aku kurus tu? Sekarang kalau korang tengok, dia orang tengah digging, tengah digging bola. So kita nak tunggu main lah. So aku rasa sampai situ dulu. So korang tengok lah kita orang main buat apa. Okay, bye.
balik ni aku ikut jalan lain dulu, nak tunjuk-tunjuk kat korang. So ni turun bukit, so belah kanan atas tu adalah College Chancellor. So sekarang tengah turun bukit. Okay. So ni sahaja yang pusing-pusing, sebenarnya boleh diikut jalan shortcut tadi. So sekarang tu korang tengok matahari pun dah nak terbenam lah. So dah petang, so diorang masih main lagi. Sebab tim aku pun dah kalah tadi, aku pun dah balik. Okay, belah kiri tu adalah College Notice Point. So belah kanan tu banyak pula. So mungkin laju. So sekarang jalan ni two way sebab dia COVID kan. Dia buat satu jalan je. So kat sini kita akan try mendaki Bukit Kosas. Adakah kita cuba? Okay, sekarang gelap sikit lah sebab dah nak malam kan. Kamera ni setting pun aku tak tahu okay ke tak. Okay, ni pakai kamera Ikon H9R. Okay, so tak adalah macam GoPro punya kualiti biasanya. So sekarang ni kita akan cuba untuk mendaki bukit. Sebab ada satu polis kat depan tu, nama dia polis Kosas. Polis untuk pelajar-pelajar yang masuk tentera lah, yang masuk Palapes. So korang akan nampak kereta kebal nanti kat depan. Saja nak tunjuk kat korang kereta kebal. Nampak tak warna putih kat depan tu? Itulah kereta kebal. Korang nak ambil gambar pun boleh. Okay, so kita akan cuba untuk menaiki bukit ni. Nanti korang tengok tinggi tau bukit ni. Tak adalah tinggi sangat, tapi not bad lah. Okay, kita akan pergi pusing-pusing round the board dulu. Saja kita freekan gear. Kita ambil gear yang paling ringan sekali. Okay, kita akan cuba naik. Okay guys, bukit ni yang kita nak naik guys. Sebab ni first time ni aku naik, kita cuba-cuba lah juga nak naik. Okay, pandang-pandang dulu kereta kebal. So kita akan cuba naik. Okay, korang rasa sampai tak aku ke atas tu tanpa turun jalan kaki dengan goyang-goyang ni? Kelajuan ni mungkin paling slow lah. Ini dah gear paling ringan lah, korang bayangkan betapa susah je nak naik. Dalam berat badan aku berat 110 kilo, punyalah susah nak naik. Tapi kita cuba, tak ada yang mustahil. So kat sini aku dah kayu. Bila nak sampai? So korang tengok sampai ke tak. Finally sampai kat puncak. So dekat Bukit Kosas tadi aku dah berjaya untuk mendaki. Sekarang nak turun. Okay, kalau korang tengok belah kiri ni College kedua, sekarang dah tukar nama jadi Kosas. Dia dah gabung. So sekarang ni aku lalu dekat jalan ni. Jalan ni senang lah, dia menurun bukit. Sebenarnya kalau korang terus je, terus ke depan lagi sampai kat bulan tampar tadi, aku cuma buat satu bulatan je. Dia ada jalan shortcut sebenarnya nak balik. Okay, so sekarang kalau kita terus pergi balik kot tadi, so kita akan belok kanan. So ada kereta, so hati-hati lah. Okay, okay, ni lah bukit yang kita kena daki. So jadi bukit ni dah tak tajam lah sebab kita dah ambil middle land. So ada orang jogging. Okay, so dah dekat dah ni. So nanti dah sampai college, kita sambung balik.
Okay guys, dah sampai dah college yang aku duduk ni. So kalau korang pernah tengok vlog aku, ni motor aku FZ. So kita akan naik college. So basikal ni aku simpan dekat dalam bilik sebab baru beli kan, takut hilang. Ada je yang simpan kat bawah, nampak tu ada basikal. Sebab bilik aku pun tak jauh, tingkat satu je boleh langkat. So basikal mountain bike ni not bad lah, ringan lah juga, dalam 10 ke 12 kilo boleh langkat. Kalau korang malas, korang parking je lah bawah. Okay, so untuk hari ni tu je lah vlog santai. So bagi korang yang tengok, jangan lupa like, komen dan subscribe. So kalau korang nak cuba naik mountain bike, okay, boleh try, tak susah pun. Okay, jumpa lagi di lain video. Bye. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see from up here.